terus disembunyikan namanya. Disebut saja korban bunuh diri, nggak usah disebutkan namanya A, B, C. Karena termasuk keluarganya tidak boleh disebutkan gitu, karena akan mengalami trauma panjang penyebutan di dalam media yang saudara-saudara tahu kalau sudah masuk media digital, maka dia memiliki waktu rentang yang sangat panjang ya. Saudara-saudara sekalian, anak yang berdemonstrasi, anak